try to be a good person. Shouldn't you wear a bell around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, my bro? Apa kabar semuanya, my bro? Kali ini kita akan menggacha lagi, my bro. Oce sudah siapkan tuh ya. Di pojok kanan atas, 19.000 CP, my bro, untuk menggacha Swordfish terbaru, men. Wah, seperti biasa ya, Swordfish ini kan sudah keluar legendaris sebelumnya, my bro, ya. Iron Sight-nya itu dibuat kayak scope kali 3, my bro, kali 2. Ya, menurut Oce sih, ini kurang, my bro, ya, Iron Sight-nya ya. Karena Oce merasakan di Swordfish yang sebelumnya kan udah ngeluarin legend sebelumnya. Nah, round 1 tuh ada kayak scope kayak gini. Nah, itu mendingan pakai red dot mah bro dibanding pakai yang kayak gini. Tapi Oce enggak tahu nih, skin legendary yang sekarang ini apakah lebih worth it mah bro daripada yang sebelumnya. Swordfish man ya. Oke. Nih kita lihat petarung ya mah bro. Anjay. Wah, crossbow-nya. Satisfying sekali. Parasut. Emot berasa nyelam ya, mah bro ya. Emotnya, wow, ada ikan-ikannya. Keren. Ini emot sangat keren sekali ya. Oke, ada apa lagi nih? Spray. Spraynya Oce suka sekali ini, mah bro ya. Ini ikan di kedalaman, wah, sangat dalam sekali. Mah bro Oce suka ikan itu ya. Suka. Pernah Oce makan? Enggak. Bercanda. Oke. Sniper keren. Ini apa? Oce kira ini DLQ atau sniper lainnya. Ini ada N45 sniper sampah. Ya, nggak apa-apa. Oce bilang gitu karena itu haram bener sniper mah bro. Oke, ini apa? Mobil balap. Mobilnya keren. Tapi nggak cocok ya sama mobil sport car. Temanya begitu. Oke, langsung aja mah bro kita cek dulu trailernya. Mantap. Wih. Swordfish. Aquatic Slayer. Wow. Ini senjatanya Aquaman ya. Aquaman, Oasis Man, Fit Man. Terus apa lagi, Mang Bro? Oke. Lanjut aja kita gacha ya, sebelum menggacha langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mah bro. Berdoa mulai. Oke, selesai, langsung aja 10 CP. Oce berharap banget dapat di pertama. Ayolah, come on bro. N45 lagi. Ayo gacha lagi, 15 CP. Akan kau Oce mendapatkan langsung Swordfish-nya? Sayangnya tidak. Dapat parasut 60 CP. Kenapa tidak oke, mah bro? Dapat mobil, ya it's okay lah. Seperti Oce tidak hoki kali ini, ya bau-baunya sih. Udah negatif thinking aja Oce, mah bro ya. Aduh, skip aja lah. Calling card, biarin. Walaupun kita dapat di last spin, nggak apa-apa mah bro ya. Apa nih? First bow, 1300 CP. Emot. Bener dong. Nih, 2600 CP karakternya dulu. Kan bener Jackal Aquatic Reaper. Dan yang terakhir 3400 CP ini pasti bener banget nih, mabru ya. Akhirnya kita mendapatkan skin legendary dari Swordfish lagi ya. Yang kedua, mabru. Mantap sekali ini ya. Senjatanya Aquaman ya. Bisa menusuk-nusuk ya. Kalian hati-hati di Tushball. Oke, bahaya sekali, mah bro. Oke, langsung aja kita atur loadout-nya dan abis itu Oce mau tes dulu ke training mode, oke? Yo, mah bro. Oce sudah di training mode. Ini bentukannya kecil sih, mah bro ya. Swordfish legendary terbaru ini. Tuh kan? Seperti ya scope kali 3, mah bro. Kita inspect. Hede. Mantap ya, mah bro ya. Oke, coba kita bandingin sama Swordfish yang calaca. Nah, ini tuh bentukannya lebih besar mah bro. Ya harusnya kalau dari skin legendnya ya, menurut aja bagusan yang sekarang ya, bentukannya lebih kecil-kecil ya, minimalis ya, walaupun sama-sama ada scope-nya mah bro ya. Oke, ini Oce menggunakan attachment yang sama. Kita bandingin aja mah bro ya. Wah, ini suaranya menggelegar sekali mah bro. Menggelegar banget ini suaranya.
Atau coba pakai tactical scope. Oca rasa ini lumayan. Oke. Okay. Oh. Ya bagus ya, Mabro ya. Kayak apa ya? Kayak apa ya? Ini Oca tekan nih tembakannya. Oca tekan. Itu tuh enggak kayak burst. Kalian denger deh. Ya tetap ada jeda, tapi kayak jedanya tuh enggak terlalu ini. Kan ini senjata burst, harusnya ada jeda. Tertet tertet. Coba kita bandingin sama yang Calaca. Nah, ada. Calaca tuh suaranya kayaknya lebih ini mah, Bro. Lebih santuy ya. Tidak bikin kuping kalian apa? Enggak bikin kuping kalian rusak lah. Enggak mengganggu gitu loh. Ya, soalnya ini kan pakai suppressor. Tadi juga pakai suppressor mah, Bro. Ya. Sebenarnya sama-sama bagus dua legendary ini mah, Bro. Terserah kalian saja, tapi aku lebih memilih yang barunya mah, Bro ya. Yang baru tuh pastinya lebih update ya. Oke. Okay. Ini kecil banget ini. Udah kayak SMG loh, padahal ini Swordfish kan assault rifle mah, Bro ya. Oke. Okay. Jadi langsung aja kita langsung main ke ranked mah, Bro. Let's go. Ting 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 ting. Kalian lihat sama, Bro. Ini lucu banget ya skinnya, ya ampun. Siapa yang membuat skin ini mah, Bro ya? Kalian tahu para desainer-desainer skin di Call of Duty Mobile? Apakah kalian tahu mah, Bro? Bentukannya lancip banget nih depan ini mah, Bro. Bah. Gila mah. Bro, kayak tokat Aquaman udah mulai mah, Bro. Saat kita sikat-sikat mesinnya ya. Wih, ada WDC gitar main pro player juga nih. Serta V juga. Yuk, 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 yuk. Kasih paham mah, Bro. Krik 6 juga OP banget emang, Bro. Itu jadi bingung nih pakai mana ya kan. Ah, mana-mana switchblade. Dapat. Di atas juga ada mah, Bro. Oh, capek bingung mau kemana. Bersannya kok kayak kurang tadi ya. No. Wah, sakit banget. Oh, coba baru spawn mampu. Kok mati mulu mah, Bro, Cak? Ini skinnya atau gimana sih? Oca gak suka sama skinnya bener. Oh, mati lagi. Tuh, udah begitu. Gak enak banget loh. Mati Oca. Udah lah, Bro. Udah lah ya. Oca sekarang tahu mah, Bro, harus ngapain ya. Ini harus ada yang Oca ganti. Tapi kita suppressor susur Oca lepas deh, ganti red dot. Nih, kita lihat rasanya seperti apa ya, Ma Bro. Oke, okay. Pasti lebih better. Yang bener. Iron set yang tadi, pokoknya lebih better lah harusnya, Ma Bro. Oke, okay. Oca yakin ini lebih better, Ma Bro. Pakai red dot ya, asli. Oca mau review jadi gimana gitu. Ini review jujur aja mah, Bro ya. Oke, mantap mah, Bro. Apa ini udah daging mah, Bro? Tapi udah ngerasa ini better sih.
Nice, ma bro. Mati ma bro. Better ya. Waduh, mati tapi nggak apa-apa. Oke. Oce lebih bisa nembak pakai ini ya. Pakai red dot. Sedikit amat. Sedikit banget ya, Ma Bro ya. Nice, mati. Nice. Wah, ada yang jaga di sana. Pada ngendok banget dah orang-orang ya. Untung aja. Wah, ada tamper. Enggak apa-apa mah, Bro. Nice. Nice. Cabut dikit mah, Bro. Ada orang di sana. Oh, kan? Di bawah kurang wajah. Lagi nahan si itu juga. Yeah. Mati kamu. Tenang sini, Bro. Tenang aja ya. Mati dia. Nice. Mati lu. Mati. Wow. Coba langsung mati lagi mah, Bro. Iya. Iya, mati lagi mah, Bro. Nah, mati mah, Bro. Mati aja. Enggak apa-apa. Oh Allah, the Almighty. Allahu Allah. Mati lagi mah, Bro. Ya, ini lebih better ya, menurut gue lebih better ya. Kalian harus pakai yang red dot aja. Ya, maaf bro, sepertinya pakai red dot lebih better ya. Tapi Oce seriusan, pakai Iron Sight aneh banget maaf bro. Kayak Oce namakan worst skin ever. Padahal tadi Oce udah muji-muji ini skin maaf bro ya. Oce udah muji-muji. Ternyata, ya, dari skinnya sih oke ya, bentukannya oke. Cuma itu aja sih kritik Oce. Iron Sight-nya men, yang kayak scope itu udah malah kayak enteng banget berasanya. Biasanya gak senteng ya. Kayaknya gak worth it lah. Pokoknya mah bro gak worth it yang Iron Sight-nya. Cukup aja dikasih red dot pokoknya. Yaudah mah bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya mah bro ya. Terus kalian kalau mau beli akun CODM, untuk kalian yang bosan sama akun kalian, langsung aja follow Instagram @kitajublin. Di sana banyak banget akun-akun sultan murah meriah dah mah bro ya. Langsung aja cek IG-nya. Dan kalau kalian capek push rank, malas grinding kemo, langsung aja kita jokiin mah bro ke Instagram @kitajoki.in. Nah, di situ mah bro dikerjain sama pro player, sama tim Oce juga ada ya. Kalian bisa request siapa yang main ya mah bro. Oke. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.